والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا ورزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين Jadi kita hari kita nak baca ni nama dia nya Sirajut Talibin. Sirajut Talibin dia syarah kepada kitab Minhajul Abidin. Dia kata apa jumpa tu dia kata Sirajut Talibin. Sirat ni pelita atau lampu bagi segala penuntut-penuntut. Talibin ini talibin ila ma'rifatillah. Segala penuntut-penuntut, segala mereka yang cari tuntut kepada mengenal akan Allah Ta'ala. Jadi kita ni talib raka ni, talib untuk nak sampai kepada Allah Ta'ala. Nah gitu. Maka kitab ni huayatak tu mana munasabah dah dengan isi dia tu, pelita bagi orang yang menuntut tu. Itu syarhu syekh dia kata dalam kitab ni hak saya lah. Kalau sama tu syarhu syarah bagi al-syekh. Nama dia tu syarah ni nama apa? Ihsan nama dia. Syekhu Ihsan. Ihsan Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan ni ayah dia. Muhammad Dahlan tu ayah bagi Syekh Ihsan tu. Syekh Ihsan ni ayah nama Muhammad Dahlan. Muhammad Dahlan ni pok tu juga seorang ulama Indonesia yang termasyhur pada masa tu. Atau anak dia pun alim hebat namanya Ihsan. Tu tu orang Indonesia wak syarah eh. Tu dia. Lepas tu dia kata Syekh Muhammad apa nama Ihsan Muhammad Dahlan ni Al-Jamfasi. Jamfasi. Dia kalau sekarang ni enggak panggil Jamfasi. Tu dia panggil satu Koryah di Indonesia. Al-Kadiri. Kalau sekarang ni Kediri. Satu kota pada Pulau Jawa Timur. Kediri. Satu kota di satu negeri, satu kota lah, mana satu ibu kota, satu wilayah lah, satu kota pada Pulau Jawa Timur. Satunya satu Kediri. Pada di Kediri ni dia ada satu kerjah namanya Jamfasi. Itu dia ala kulihat Indonesia lah, Indonesia. Tua syarah ni. Itu dia. Syekh Ihsan ni ya wanok tahun apa ni 1901 Masihi. Ya mati tahun 1952 bersamaan dengan 1371. Berarti lebih kurang satu tahun lebih. Dah. Apa tahun lah. Ya mati 1371. Sekarang ni 38. Jadi lok apa? Malah nak fikir. Lok jadi apa? Apa tahun dah tua yang mati ni? Hmm?
Kalau hamba cuba kira sikit. Kita tak kira orang malah. Kawan kan kita sah. Bukan buat kira tok je tau. Buat kira pula dah. Ha, kira tengok. Umur apa? Ismah berapa sama lah? Sibu apa? Lepas tu orang tanya. Sibu 430. Lepas sekarang. Awak tu mati 1371. Gino? 69. 69 dah. Gino 69. Best picture. Apa? Ne dulu, oi. Dia nak rasa sikit. Rasa sikit pun dah. 1371. Tanda pada 1952 Masihi. Gila sikit eh. Ha? Masih ini. Masyarakat ni ia pada masa Sultan itu lagi. Di Mesir dulu lagi. Ah, Mesir dulu lagi. Ini dah tahu apa. Gila sikit eh. Bismillah tu. Cuba tengok dulu kali lagi. Satu cuba tengok tahun hak beranak 1901. Tahun yang beranak tu berarti tahun yang beranak ke, sampai ke hari ni satu tahun lebih dah. 11 tahun. 11 tahun. Dah. Tu. Lepas tu kalau tahun yang mati 1952. Ne puluh tahun lebih. Ne puluh tahun lebih. Perlu kira tak lama lagi. Tak lama sangat lagi lah. Syekh Sirajuddin Ibn Syekh Ihsan ni. Syekh Ihsan. Berarti ia orang nung. Kau tu satu tahun lebih dah ni. Dalam masa nung lah juga. Masa-masa Syekh Daud pada itu. Tapi kitab ni ni kitab ni so ya syarah Minhajul Abidin hok jadi timur nama. Hok lain tu tak timur sangat nama. Ha, tengok arah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dalam ya takdir kata bismillah ay abda'u bi kulli ismin li zatil aqdasi. Dia kata gitu. Dia takdirkan muta'allaq macam tu. Aku mulai dengan nama Allah, dengan nama-nama bagi Allah Taala. Ya takdir kulli ismin. Dia kata nama
bermula dengan tiap-tiap nama. Ismin tu isim mufrad sebenarnya. So yalah kalau kira, maka di sini bukan makhluk mufrad, kerana isim mufrad di sini ya idafah. Ha, maka kaidah al-mufradul mudhafu tu ya ummu, bermula isim mufrad yang diidafah akan dia kepada kepada mudhafu ilaih yang lain, maka isim mufrad itu jadi umum. Maka ismu di situ dengan mana asma'lah, dengan nama-nama bagi Allah. Jadi aku mula dengan nama-nama Allah Ta'ala. Allah mana? Allah Ar-Rahmani. Ini sifat bagi Allah. Allah Ta'ala yang sangat memberi, sangat memberi kepada hamba dia. Tak kira lah apa saja hamba dia, dia beri semua. Ini maklum sangat dah. Ar-Rahimi, lagi pula Allah Ta'ala yang sangat kasih sayang akan hamba dia, ayat kasih sayang ataupun sangat penyayang ataupun mengasihani, dia kata, akan segala hamba yang beriman. Maka tak bahapannya dah masa bismillahirrahmanirrahim ni. Jadi kandungan tiap-tiap kitab Allah Ta'ala yang turun daripada langit, Taurat, Ba'at, Injil, Ba'at, Zabur, Ba'at, Furqan, Ba'at, pak-pak kitab tu semua dimula dengan bismillahirrahmanirrahim laku. Maka musanna kita pun mulai dengan bismillahirrahmanirrahim juga untuk nak ambil berkat dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua isi Taurat, Injil, Zabur, semua terkandung dalam Al-Quran. Dan semua isi Al-Quran terkandung dalam Fatihah, Al-Fatihatul Kitab. Dan semua isi kandung Fatihatul Kitab terkandung di bismillahirrahmanirrahim. Ha, tu gua kata. Maka semua kandungan dalam bismillahirrahmanirrahim terkandung di bo tu ya, di titik bo tu. Terkandung di ba tu. Ha, tujuh kata gitu. Semua terkandung di bo. Jadi semua kitab Allah Ta'ala turunkan langit kandung lagi Quran, duk lagi Quran lah pada isi kandungnya dia. Lepas tu semua isi kandungnya Quran duk hipung dalam suratul Fatihah. Semua isi kandung suratul Fatihah duk hipung dalam bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita orang kaji, orang yang nampak yang fikir siapa lagi, dia nampak yang fikir. Kan orang boleh sampai dalam tu. Kita ni tak nak tak sampai fikir tak siapa. Mereka orang kaji, mereka fikir siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak itu. Kalau gitu, dalam bismillahirrahmanirrahim tu, terkandung dari bo tu yang kata. Bo. Kenapa? Karena bo tu tu mulai titik. Ha, tu. Bo tu titik mula-mula tu, hak dibuat nukta. Kerana Allah Ta'ala timur mula-mula Allah Ta'ala suruh suruh kolam tu tulis. Kolam tu tulis di Lauh Mahfuz. Bila suruh tulis tu, kolam kata, ya Allah nak tulis apa ni? Ha, tu. Maka Allah Ta'ala kata, tuliskanlah bikana, bikana makana, wabi yakunu ma yakun. Dengan sebab aku bol, bi, dengan sebab aku, dengan sebab aku ni kana makan, adalah barang yang sudah ada. Wabi, dan dengan sebab aku, yakunu ma yakun, akan ada barang yang lagi akan ada. Ha, jadi kira pun habis lah. Barang yang sudah ada pun dengan sebab aku, barang yang lagi akan ada pun dengan sebab aku. Maka hipung di bawah tu, di bis, di titik. Ha, tu pula. Bermula tolong tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, itu kandung situ. Maka tiap-tiap ulama amat ti dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Siapa aku tengok-tengok ulama yo karya kok kita kok untuk bismillahirrahmanirrahim. Ikut masing-masing. Ada yang sayuti pun ngaran teban. Bismillah. Kita kita belilah. Kita bekal dengan bismillah kita baca. Kita akan nampak ulama tu bahas tak sama. Ilmu mah itu baik di bismillah tu berlaku. Di bismillah tu boleh bahas segala ilmu di situ. Di kita ya. Ha, duduk di kita ya. Ha, tak apalah tu dah. Maka musanna kata bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul faqih as-salih. Ni kata ni qala ni bukan perkataan Imam Ghazali lagi ni, perkataan imam anak murid dia. Ini perkataan anak murid dia. Ambil ni qala asy-syaikhu. Ini perkataan anak murid bagi Imam Ghazali. Perkataan anak murid dia. Ha, dia nak puji guru dia dulu. Jadi anak murid dia lah orang yang menulisnya.
Risalah ni ni. Tapi Imam Ghazali royak suruh imlak. Ha, mung baca. Aku mung tulis aku nak baca. Ya, Imam Ghazali pun mulai kerana semua tu daripada zuk dia, daripada hati dia keluar-keluar segala rahsia ilmu tu keluar dari mulut Imam Ghazali. Anak murid yang nulis, tulis. Anak murid dia ni lah orang yang juga menulis catat akan kitab Ibn Hajar Abidin ni. Ha, Imam Ghazali ni anak murid dia kata, qala syaikhul faqihu, telah berkata oleh syekh. Qala syaikhul faqih, telah berkata oleh guru, seorang guru. Asy-syekh ni guru-gurulah, guru mulia. Kalau orang lain dia, dia guna istilah guru mulia, guru mulia. Syekh tu dah, ha, tu bukan orang tua lah. Syekh ni pun dah dalam yang ada siap dah. Kalau kita baca dalam tu, dia ada dah catat tel dia tu. Asy-syaikhu aisyaikhun, ha, tu tafsir dia tu. Fahuwa masdarun urida bihismul fa'ili. Lafaz syaikhu tu masdar, dia kata. Fahuwa, dan iaitu lafaz syaikhun tu masdar. Masdar yang dikehendak dengannya, dengan masdar ni dikehendak akan isim fa'il. Maka syaikhun dengan syaikh, orang yang yang tua asalnya. Syaikh yang tua, yang berusia, yang berusia, yang ada umur lah. Fahuwa, dan iaitu, dia kata dalam fil lughati, hal ni kena ingat ni. Wahuwa fil lughati, dan iaitu asyaikhu, han kada Allah pasyaikhu tu fil lughati, diguna pada lughah. Lafaz syekh pada lughah bahasa Arab ni sebut kata syekh, syekh. Ya syekh, ya syekh. Nak boleh panggil syekh ni piyo. Man jawazan arba'ina, dia kata. Mereka yang melampaui, melajak ia ia man, ha, melebihi ia ia man. Ha, ia mereka tu melebihi al-arba'ina, akan 40. Umur 40, 40 lebih tidak. Boleh panggil syekh dah tu. Ya syekh, ya syekh. Syekh pada lughah boleh panggil lah. Ha. Maka kita nak pilih, kita nak panggil syekh apa mana? Kita sesuasa. Kita jadi syekh semata sesuasa. Jadi syekh semata. Walau ngaji tak ngaji pun akan jadi syekh. Tapi sementara orang tunggu syekh pada lughah tu, buatlah syekh pada istilah dulu. Jadi syekh dua-dua syekh gitu. Ha, tu pada lughah pun syekh, pada istilah pun syekh. Ni nak tunggu lughah ya. Ha, tu dah. Mereka yang melampaui dan melebihi akan 40. 40 tahun. Ha, ni puak ni, ni sunat pakai tukar dah ni. Sunat pergi tukar. Ha, tu boleh sunat dah. Walaupun gagah molek lagi pun pergi. Pergi sunat. Hmm, sunat pergi tukar lah. Walau kafiran, yani walau kanan mujawizu tu kafiran. Dan jikalau adalah yang melampaui dan melebihi 40 itu orang kafir sekalipun, boleh panggil syekh. Ha, tu. Boleh panggil syekh. Waqila, dan kata waqila wa qala ba'du ahli lughah. Ha, ni setengah ulama lughah kata dak syekh pada lughah ni ni. Waqila, dan kata setengah ulama lughah kata al-muntahi fi sinni. Mereka yang berkesudahan, yang apa nama, yang suk, yang berkesudahan ia pada umur, umur suk dah, umur tua, umur orang panggil nak kata kan umur tahir ni eh, umur tahu mana tahu lah, tapi umur lajak suk dah, naik buluh kan tahu lah dah. Orang yang berkesudahan pada umur dia tu panggil syekh. Wafil urfi, atas pada filurati, dan syekh pada pada uruf, ini pada istilah ulama, sebut kata syekh ni ialah man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Ini ingat takrif dia ni, ingat-ingat taruh oleh kepala kita. Syekh pada istilah ialah man, mereka balagha, yang telah sampai ia, ia man, sudah sampai, sudah sampai dah rutbata, akan matabak, akan peringkat ahlil fadli, peringkat bagi ahli kelebihan, ahli yang dapat kelebihan. Ha, tu orang yang sampai dah kepada tahap dan peringkat orang lebih. Ha, orang lebih, lebih di sisi Allah Ta'ala lah, lebih di sisi agama lah, bukan lebih di sisi manusia. Alil fadli itu kena kepada alil fadli di sisi di sisi agama. Ha, bukan kata ha, yo ni budak lagi boleh ditok menai dah, ai tak boleh panggil syekh. Tak boleh panggil syekh walaupun dia sampai ke martabat alil fadli dah di segi dunia tu, tapi di sisi syarak tak lagi. Imam Syafi'i tak apa. 7 tahun tu boleh baca itu, ingat Quran habis dah. 15 tahun tu guru dia Syekh Muslim Azinji tu
fatwa dah, izin dari fatwa hukum di boleh fatwa dah. Jadi mufti dah umur 15 tahun. Ha tu tu tu. Maka nama ni boleh bagi syekh. Walau sabiyan walau kana al-balighu. Dan jika adalah mereka yang sampai kepada martabat ahli fadli saat ni tu, sabiyan walaupun kanak-kanak sekalipun. Budak pun tak apa, ada lebih. Boleh panggil syekh dah dia. Oi datuk ni nyanyi mai dengan dia. Ha. Umur 15 ya, umur 20 ya baca kitab dungu-dungu dah. Tak ada siapa lagi kawan 35 duk pilih-pilih baca lagi. Dia ni umur 20 ya, 21 ya. Ikut Allah. Ikut Allah boleh baca lako. Ha tu tu syekh. Kena syekh. Boleh. Ha tu minta insya-Allah mudah-mudahan kita jadi syekh semua ni pada istilah. Habis itu. Ha le, qala syaikhu hani syekh. Telah berkata oleh syekh. Ha tu. Seorang guru mulia, al-faqihu yang sangat faham. Faqih ni sifat lagi bagi syekh. Seorang syekh yang sangat faqih, yang sangat faham dalam ilmu syariat. Tu faqih, istilah faqih ni situlah asalnya. Faqih, orang yang sangat faham dalam ilmu syariat. Faqihah, faqihah maksudnya faham. Tapi ia datang tawazan fa'il, sigah mubalaghah, hamsilah mubalaghah. Yang sangat faham, yang sangat faham, jadi faham dalam ilmu-ilmu syariat. Datuk ni ni bukan main. As-salihu, lagi pula syekh ni ni sifat lagi. Yang soleh. Yang soleh ni apa? Yang soleh ni yang yang apa yang soleh? Bukan yang nama soleh. Yang apa? Yang baik pun tak apa. Yang juhuh. Yang baik. Ha, yang baik. Kita ni soleh tak lagi kita. Ha, cik kita tengok. Kita soleh lagi. Sebelum nak hukum kata kita ni soleh ke tak soleh, cek dulu apa makna soleh. Soleh tu makna apa? Tu. Tu guru kata soleh ni orang, tulis situ sikit. Soleh yakni orang yang menjagakan, orang yang menjagakan segala hak-hak Allah. Orang yang menjagakan segala hak-hak Allah yang wajib atasnya, dan menjagakan hak-hak anak Adam. Habis itu. Boleh panggil soleh dua. Nak boleh panggil soleh kena cukup dua syarat. Satunya dia jaga hak Allah. Apa saja hak Tuhan suruh dia, dia boleh buat habis. Semaya tak tinggal, puasa cukup. Ha tu. Dan sebagainya. Hak tu wajib atas dia, dia boleh buat. Ha tu tu soleh. Ha tu panggil jaga hak Allah Taala atas dia. Ni semaya pun. Tak tahulah. Kita ni lah. Ha tu soleh. Lepas tu boleh jaga hak anak adik lagi. Hak anak adik ke mana? Ngupak orang pun tak. Dia tak ada karu hak orang. Hak orang dia tak bisa melampaui hak orang. Barang hak orang demo dia tak bisa ambil. Tak bisa melampaui batas hak orang. Ngupak demo apa segala-gala tu, dia tak melampaui hak. Ngupak ni besar. Melampaui hak anak adik. Mati tak lucu kalau tak minta maaf tu kan. Tak lucu. Tuhan tak akan maaf kalau lekat hak anak Adam lagi. Kalau gitu, nak boleh panggil soleh tu payah juga. Payah juga. Bagi kita ni, kita ni soleh tak? Tak tahu lah. Mereka create juga kelima tu ni. Ulama duk jaga dengan lapas soleh tu rasa create lalu. Sebab apa? Sebab duk doa hari-hari. Lalu dari semaya tu, at-tahiyyatun mubarakatuh salawatuh tayyibatuh lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita doa lah. Assalamu alayna. Ya Allah, minta selamat di atas buat kita. Lepas tu, wa ala ibadillah is-salih, dan minta selamat juga di atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Maka sekiranya saudara kita nak semaya, dah doa-doa tu, doa tu nak lecak-lecak mari kita ke dah, hak tu duduk di kita juga. Kalau kita masuk dari hamba Allah yang soleh dulu, doa tu termasuk kita. Doa tu dia mahu doa bagi kita juga. Ha, tu. Masuk Allah tu, solihi. Ibadillah belakang, tapi as-solihin tu bukan mudah. Tengok Nabi kata, idza mata banu Adam, apabila mati anak Adam, amalan yang putus habis malaikat, in qata'a amaluhu illa min salasin. Amalan putus habis malaikat tiga ya. Satu, sadaqati jariyah. Au ilmil ju tafa'u bih. Yang ketiga apa? Au waladun salihun yada'un lahu. Ataupun anak yang Tuhan Nabi tak kata au waladun alimun. Tak kata au waladun alimun. Nabi tak kata kan, anak orang mengaji pun dah jadi jahat pun melana. Kau mengaji dah, berarti tak mesti dia soleh. Jaga hak Allah sudah, jaga hak anak Adam sudah, tu je. Kalau itu anak yang soleh tu ya, doa dia akan kesel kepada ibu bapa dia. Ha, tu sebab tu boleh anak pun buat anak wis soleh. Buat anak wis soleh. Waktu besar tu tu orang panggil amal yang tak berputus-putus. Kita duduk dalam kubur pun senang. Tu dah. Ha, Datuk ni soleh weh. Soleh yang baik, yang juru. Yang juru. Tu dia. Qala Syekhul Faqih Shalihu Az-Zahidu. Sifat lagi bagi Syekh yang zahid. Zahid. Yang zahid. Apa makna yang zahid? Guru kata yang lokoh hati daripada dunia, ya kata. Jadi yang lokoh hati. Lokoh hati daripada dunia sehingga hatinya tulis kamu. Yakni yang lokoh hati, lokoh ni yang ni yang tak peduli dah lah. Yang lokoh hati daripada dunia sehingga hatinya tidak peduli kepada dunia. Sehingga hatinya tidak peduli kepada dunia, malaikat sekadar yang berhajat jua. Malaikat sekadar yang berhajat jua. Ha, tu zahid. Ha, zahid. Zahid bukan mesti orang tu pakai hok buruk-buruk je. Dah, bukan mesti orang tu tu tak mau gapo dah dunia ni. Duk makan rupuk ya. Ha, tu bukan makna gitu zahid. Zahid ni orang yang hati lokoh daripada dunia. Dia tengok dunia pun hati yang tak rasa pol, tak rasa gerai dah. Tak rasa gerai dah. Tengok hati, tengok dunia. Maknanya tengok toko batu dengan tengok toko emah tu sama ya di sisi dia. Dia dah harga pun. Kalau kalau emah ada lah toko, emas toko ada lah tangan dia. Jumpa ni pegang ni dengan hak tu pun dia biasa ya. Tak ada rasa pun. Kita ni pilih jangan toko emah toko apa pun. Ha, tu zahid tu dia berpajar juga tu nak sampai ke tahap tu. Zahid. Lokoh hati daripada dunia. Mula bosing kata, mula bawa kata, kita duduk dalam dunia tak apa, tapi yang di dunia duduk dalam kita, dia kata. Kita duduk dalam dunia tak apa, tak salah, duduk dalam dunia ni. Tapi yang penting jangan dunia duduk dalam diri kita. Tu ya. Tu mula bosing tu juga tu. Ha, tu dia. Ya, mi hak tu kau hajat je. Ha, ni Datuk ni. Siapa dia Syekh hak kata zahid sangat ni? Abdul Maliki. Ha, tu nama anak murid dia ni. Anak murid bagi Imam Ghazali ni Abdul Maliki. Ha, Abdul Malik. Ha, Abdul Malik ini singgah daripada murid bagi Imam Ghazali yang sangat hampir dengan Imam. Sangat hampir. Anak murid tangi kanan juga lah. Ha, tu dari kalangan Khawas-Khawas juga lipat ni. Ini singgah daripada murid bagi Imam Ghazali yang sangat hampir dengan Imam. Sangat hampir. Anak murid berhapak dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka Abdul Malik ni, ha, Abdul Malik nama dia. Abdul Malik ibnu Abdillahi. Ibnu sifat bagi Abdul. Panggil Abdul Malik namanya.
Abdul Malik yang jadi anak bagi Abdullah. Anak bagi Abdullah. Abdullah tu ayah dia. Ghafarallahu dalam comel tu lah. Itu. Nama comel. Kitab ni setengah daripada kita hari kita mengaji dia. Lepas tu banyak kaedah-kaedah di bawah. Kalau kita cek tengok, insyaAllah akan jumpa banyak syarah-syarah. Kaedah pelik-pelik dan penting-penting saja. Kadang-kadang tak jumpa dalam kitab-kitab nahu lah. Menjumpa sini, dia tanda. Kita dah mengaji tasawuf, tapi dalam hal mengaji tasawuf kadang-kadang dia colek kaedah nahu. Oh tu. Dia sangat-sangat banyak berdoa. Ha, di kitab ni. InsyaAllah banyak bawah. Kita masuk juga apa penting-penting dah. Ha tu. Kena ada bok suku tu cetak. Ataupun kalau tak ada bok pun tulislah kat tepi-tepi dia. Ha, kat tepi tu. Kisah Israel, kisah Azazil. Adalah boleh ni. Kisah apa Iblis tu, apa asal usul. Kita sekadar apa? Kalau kita malah nak catat ke, kita sekadar nakal ya. Kita tak tepi. Kisah Iblis muka. Kisah Azazil muka. So Allah kata bila masa kita nak tengok ke dia, buka tengok muka kita catat tu tak apa dah. Ha, kan boleh berada ni pelat-pelat aja. Biasa banyak kali ni. Ha, tu dah. InsyaAllah tu. Lepas tu ngaji tasawuf, ngaji Ismail Haji Abidi, guru kata, jangan niat nak kotak. Bila nak kotak ni, tengok baca lo. Hari ni baru sebarang je. Yang pentingnya, apa yang kita boleh dan kita boleh pakai. Walaupun 2, 3, 4 baris semalam, tapi benda tu berkeset untuk diri kita dan boleh guna dia. Tak apa dah. Hasil dah ilmu tasawuf. Bukan membanyakkan khotel kita. Aku ni lah. Penawar tu 40 kali khotel. Oh. 40 kali khotel lah. Bila guru. Ni guru ku sorry. Tu guru ku sorry. Tak ada orang ngaji sepaku. Oh, mari. Ngaji penawar ketuk apa. Lagu tu. Tengok tu bila kecep besar. Tak ada orang ngaji sepaku lah. 40 kali khotel. Ada lagi. Tu. Berarti tak hasil juga ngaji penawar tu. Makan ubat salah tu. Makan ubat salah. Salah ubat. Ha, sampai jadi peleng kata tu. Kis makan ubat salah juga. Ha, kata Musanir Rahimahullah Ta'ala. Az-Zahidu Abdul Maliki Ibnu Abdillahi. Ghafarallahu lahu. Ha, minta ampun. Ha, ghafara. Minta Allah ampunkan. Ghafarallah. Minta ampun oleh Allah. Jadi minta Allah ampunkan. Lahu baginya bagi Abdul Malik. Ambil Abdullah ni. Ghafarallah. Ampun apa? Ghafarah ay az-zunuba lah. Maf'ul dia hazah. Maf'ul dia hazah. Ghalidnya gitu. Bila jumpa siapa ghafarah ni, ya maf'ul lebih dia hazah. Kerana sudah maklum dah. Dia ampun-ampun dosa. Maka sini takdir maf'ul lebih hari lah. Ghafarallahu ay az-zunuba. Minta Allah ampunkan akan dosa-dosa baginya. Bagi Abdul Malik. Ha, Abdul Malik bin Abdullah ni minta Allah ampunkan dosa dia. Ha, jumlah ni maklumlah kita duk ngaji an jumlah tu khabariyatun lafzan duaiyatun ma'nan. Kalau kita duk ngaji dulu. Ha dah. Maka ghafara dengan mana Allahumma ghfirlahu. Soalan kata kita. Ya Allah ampunkanlah baginya. Ha, bagi Abdul Malik bin Abdullah ni. Ghafarallahu lahu. Ha ni kata dia, ni makbul kau. Amla alayya shaykhi. Ini perkataan bagi Abdul Malik ni. Qala shaykhul fakir. Ini makulun kau bagi kola. Makulun kau bagi kola. Dia kata ni anak murid dia cerita. Ni bukan kata Imam Ghazali lagi ni. Anak murid dia cerita je baru. Dia kata kena. Amla alayya shaykhi. Telah mengimla atasku. Amla amla yumli imlaan. Telah mengimla atasku. Ni kena ke Abdul Malik tu lah. Telah mengimla atasku syaikhi oleh guruku. Hak yang bagi amla. Telah mengimla oleh aku, oleh guruku. Gerti tak mengimla? Gerti tak mengimla? Apa makna mengimla? Apa makna mengimla? Apa makna mengimla? Jadi telah menyuruh mohon nak tanya tulis itu betul amla yakni telah menyuruh
oleh guruku akandaku. Boleh kita telah menyuruh oleh guruku akandaku supaya menulis. Kenapa gitu? Telah menyuruh oleh guruku akandaku supaya menulis. Itu amla, makna gitu. Telah mengimla atasku. Supaya kita nak mengaji dulu ke Allah. Ada siapa amada imla? Amada imla tu ustaz yang suruh kita tulis. Ha, tulis ya waya. Kalau duduk tadikah itu ke, cikgu tahu batu. Ha, tulis batu kita. Batu, ba'alih, ba'. Apa itu batu? Apa-apa? Ha, gitu. Itu urbano. Ha, tu dengan cikgu. Itu mana imla ke? Ha, tu imla. Jadi, hok tu tadika yang suruh nulis. Tapi hok ni, lapis khawas ni dah ni. Ha, Imam Ghazali, tengah-tengah keadaan ayah tak ada. Tulis sendiri, yang suruh anak urik yang tulis catat teh. Kata ikalam dia. Hok ni amla alaya ni. Telah mengimla akan atas aku ini, telah menyuruh oleh guruku akan daku supaya menulis. Syekhi, syekhi. Ha, guru bagi saya. Oleh guru bagi saya. Guru saya ni al-ajallu sifat bagi syekhi. Syekhi tu yang dipakai tu mahan dia. Pak Rofok tu. Tapi di sini ya Rofok anda memukadat kerana idhafak kepada ya mutakallim. Maka dia kata syekhi telah telah mengimla atas aku oleh guruku. Guruku ni al-ajallu yang ajal. Apa ajal? Yang lebih agung, yang lebih hebat. Tu yang ajal, yang lebih hebat, yang sangat hebat. Kerana guruku ni semasa ni digelarkan sebagai hujjatul Islam dah. Hujjatul Islam dah Imam Ghazali sendiri. Ni. Ni kitab Ibnu Hajar Abidin ni. Kitab hak berkecek harta sahur ni Imam Ghazali tu mengarang selepas kelip pada bukit dah. Belum pada naik bukit tu tak ada mengarang lagi bab tasawuf. Duk mengarang bab fiqh gitu je. Bab fiqh tu. Ihya Ulumuddin pun lepas pada kelip bukit dah. Sebab tu kitab Ihya tu je capur tu. Jadi al-fiqh tak fiqh, tak salah tak salah, tak salah capur fiqh. Lain pada kitab lain, kitab fiqh lain-lain tu. Ketiap bab fiqh Imam Ghazali. Lepas ada kelip bukit. Kelip bukit. Dia naik bukit tu lama juga. Ha, masa guru dia tu suruh naik pergi beramal atas bukit tu. Ha, mulai nak sampai ke jalan suluk. Nak adat ke jalan tasawuf tu lepas dah tu. Lepas dah tu dia ngehok ni. Dia turun mari tak lama tu rasa nak kelip ke bukit pula. Buat tengok kada elemen masyarakat tak boleh pergi. Kalau gini benda ni, rasa tak sedap, rasa nak duduk atas amat malah atas bukit pula. Lalu tu nak atas bukit kali yang kedua, berjumpa dengan para-para awliya Allah Ta'ala yang duduk beramal di bukit lebenar tu. Apa sih? Lepas tu pokok awliya tu, Ghazali, mu tak boleh duduk atas ni, mu kena klik. Mu kena klik bimbing dan menunjukkan umat. Tak boleh duduk lari, sebab tu mu tu orang yang lebih. Orang yang ada ilmu, tak lewat lari daripada masyarakat, kena hajak. Gi lagi. Kerana ilmu memanfaat lagi untuk orang ramai. Kami tak apalah. Kami bukan ada kehebatan dari segi tu. Mung ada kemampuan tu, mung klik. Imam Ghazali keleng kali yang kedua. Ha, tu keleng. Kali yang kedua ni, hok klik pada bukit rok dua ni, mengajar semata lah. Mengajar sampai mati. Imam Ghazali. Ha, tu. Rahimahullah Ta'ala. Ha, dah. Habis itu. Amla alaih syaiki al-ajallu. Ajan. Dah lah, tu tengoklah dah. Al-a'zamu min ghairihi mimman 'asarahu fil jumlati wa qila innahu mujaddidul lil qarnil khamisi. Kata setengah ulama Imam Ghazali sebagai mujaddid bagi korun yang kelima, kerana Nabi kata tiap-tiap korun tu Allah Taala akan datang orang yang membela agama Islam. 100 tahun sekali orang datang mari, ada seorang hok membela Islam hok besar tu. Maka tiap-tiap korun tu ulama letak tengok. Lepas tu ulama kata Imam Ghazali ni sebagai mujaddid, orang yang membarukan, maknanya orang yang mengembangkan agama Islam dari korun yang kelima. Maka katakanlah apalah. Lagi pula al-imamu sifat lagi bagi syekhi ni. Syekh guruku yang jadi imam, yang jadi ketua, yang jadi pemimpin. Al-imamu, al-imam tu wak sifat bagi syekhi. Tapi imam bimakna al-mu'tammabih. Al-mu'tammubih. Al-mu'tammubih. Mana gitu?
imam dengan mana al-muqtamu bi, orang yang diikutikan dengan dia, orang yang kita boleh turut dia. Al-muqtamu bihi, itu sifat bagi syekh itu. Wa ta'wil yang diwasah, guruku yang sangat hebat, lagi pula yang menjadi ketua, jadi pemimpin, ha, ketua imam, boleh aku, boleh kita turut. Ha, tu dalil tu adalah al-muqtada bi atau wan-muttaba'un, dia kata itu. Boleh kata belakang tu atau man ammaka, man ammaka ay sara amamaka ay kuddamaka. Panyalah apa lah tu. Az-zahidu, lagi pula tok guruku ni yang zahid, ia ia guruku, yalah juga. Ha, yalah juga tu sifat bagi Imam Ghazali rahimahullah taala. As-sa'idu, yang sa'id. Apa yang sa'id? Sa'id ni apa makna? Ke sa'id oi kulit tu dak oi. Sa'id ke apa? As-sa'id ni. As-sa'id maknanya ya yang bertua. Yang bertua, yang beruntung, yang bertua. As-sa'id ni ni orang panggil yang bertua yang hakiki. As-sa'id yang bertua yang hakiki pada akhirat. Orang yang bertua sekali. Dalam ia kata as-sa'id ay alladhi sabaqat lahu sa'adatul azaliyatu. Sa'id ialah orang yang telah terdahulu baginya, bagi orang tu, alladhi tu, terdahulu bagi dia oleh as-sa'adatu, oleh kebahagiaan, kebahagiaan al-azaliyatu, yang dibangsa kepada azali, kebahagiaan di azali. Jadi Allah Ta'ala telah mencatat pada azali lagi bahawa dia ahli syurga. Tu orang panggil sabaqat lahu sa'adatul azaliyah tu. Kita ni tak tahu. Kita tak tahu sabaqat lahu. Innal ladhi sabaqat lahun minnal husna ulaika anharu ma'alun. Kriak tak tahu, kata kipur lagi. Kek-kek wak maksiat, teka-teka wak ibadat, teka wak maksiat, siap tu ada tak di mana aku sikit lagi. Kalau kata wak ibadat, mari sokmo-sokmo, wasok ada kegemaran, wasok ada semangat juga, nampak tanda-tanda ahli syurga. Ni kek-kek teluk kok. Kek-kek pula ni, nak duduk di mana ni? Duduk di mana ni? Tak tahu lagi. Tapi Imam Ghazali boleh kata as-sa'idu, yang bertuah hakiki pada akhirat. Lagi pula al-muwaffaqu, muwaffaq, yang bina wajhu tu, bina maf'ulnya kata, bina li maf'ul. Baca isim maf'ul lah maf'ul. Waffaqa yuwaffiqu taufiq, muwaffiq, muwaffaq, isim maf'ul. Yang apa muwaffaq? Mana apa? Yang diberi taufiq akan dia. Yani yang diberi kekuatan. Al-muwaffaq, yang diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan. Itu makna gitu, itu asal. Guru kata al-muwaffaqu ay muwaffaqu li ta'atillahi lailan wa nahara, dia kata. Tok dalam kata gitu. Kata al-muwaffaqu li ta'atillahi lailan wa nahara. Jadi yang diberi taufik akan dia untuk mentaati akan Allah Taala pada siang dan malam. Itu orang muwaffaq. Muwaffaq. Pagi petang oleh keadaan ibadat ya dia. Pagi petang gelak malam duduk oleh keadaan beribadat kepada Tuhan ya. Tu muwaffaq lil ta'atillah. Kita ni teka-teka ya muwaffaq, teka-teka dia makhzun. Teka-teka diberi kekuatan untuk kerja maksiat, teka-teka wasa malah ngaji. Teka-teka jadi rajin mari tengok. Teka-teka malas semaya, teka-teka rajin semaya, teka-teka tinggal teru. Tak ada juga. Itu muwaffaq. Bayar juga. Taufik ni bayar. Doa sok mau pia malah. Allah muwaffiqna li ta'ati. Allah muwaffiqna li talabil ilmi. Allah muwaffiqna li salah. Allah muwaffiqna. Bila malah apa pun minta Tuhan. Minta Tuhan. Tuhan akan bagi tenaga pula. Rem pula untuk nak buat benda tu. Masa malam hadi, Allahumma waffiqna li talab al-'ilm, Allahumma waffiqna li talab al-khaira, Allahumma waffiqna li talab al-musa'adah.
musaadah tu tu, bukan musaadah tu tak, musaadah ni kebahagiaan di akhirat. Pertolongan Tuhan. Ha tu dia. Semua muwaffaq. Ning sifat bagi Imam Ghazali semua. Ha tu dalam yo gi kat lain tu, allazi wuffiqa li tahsili asbabid darajatil ula. Dalam. Ha tu. Dalam tu cuma makna al-muwaffaq ay alladhi wuffiqa, orang yang diberi kekuatan li tahsili asbab, diberi kekuatan untuk mendapatkan akan segala asbab-asbab bagi darajat tu, darajatil ula, segala asbab-asbab bagi pangkat-pangkat yang tinggi. Sebab-sebab yang mendapatkan pangkat yang tinggi, ia boleh menghasilkan sebab-sebab tu. Semaya sunat masalah, semaya tahajud. Sebagai tahajud ni setengah daripada sebab-sebab yang mendapatkan darjah yang tinggi di akhirat. Maka kita pun Tuhan beri kekuatan untuk menghasilkan asbab tu. Boleh buat. Ha tu muwaffaq tu. Ni jok daripada bulan Ramadan mari sampai bulan ni, apa malas hak bangun tahajud. Cik diri sendiri. Apa malas hak menangi kepada Allah Taala, apa malas. Baru tahajud, ya Allah aku salah banyak ni, kenapa aku ni ya Allah tak suka bulan Ramadan baru ni. Bulan Ramadan ni masa rajin kau malam-malam. Tapi kenapa ni ya Allah, tak tak bisa mengadu. Ini tu hai. Ha tu mereka yang dapat taufik lah, kau boleh kerja benda tu. Boleh kerja benda tu. Hujjatun Islami lagi sifat lagi. Ha tu ni gelaran tu bagi Maudali ni, badar ni bagi syaiki. Guruku ni yang ni hujjatun Islam, hujjah dalil bagi agama Islam. Hujjah ni dalil bagi agama Islam. Ha, dalil bagi agama Islam. Orang hok bersok sampai ke tahap dalil bagi agama Islam ni bukan main. Sekurang-kurang 300,000 hadis kena ingat. Hujjah. Bagi hujjah ni 300,000 hadis, sanad serta rawi. Ha tu kena ingat. Sanad rawinya serta mate kena ingat 300,000 sekurang-kurang, paling kurang boleh digelarkan hujjatul Islam. Imam Ghazali itu sampai ke martabat tu, dalil bagi agama Islam. Zainuddin ni gelaran dia, lakop dalil ada tak? Tak apalah, lakop Imam Ghazali juga gelaran dia Zainuddin, perhiasan bagi agama Islam. Al-Dinul Islam, perhiasan bagi agama Islam. Boleh panggil perhiasan bagi agama Islam, yakni dengan sebab ilmunya yang luas. Tulis itu betul Zainuddin. Zainuddin, gelaran ni comel. Tak nama Zainuddin. Ya, gitu anak itu. Ni duk cari nama pelat-pelat lah ni. Cari pelat-pelat. Aswang, dia tanya mari. Aswang ni nak mana buat Aswang? Saya kata Aswang ni tak sejuk lah. Aswang. Dia tak Aswan. Jadi dia pun ngejo tak kena. Ngejo pun tak kena. Lepas tu dia tu dia dengar orang kata itu Aswan nama puan. Mualak Aswan. Aswan ni tak ada sejuk mana. Tak sejuk Aswan. Nak tak nama apa situ. Pelik-pelik. Nama tu tak mualak sangat tu kalau kita. Ni tak gini comelnya. Zainuddin. Tulis itu betul Zainuddin tu. Dengan sebab ilmunya yang luas. Dengan sebab ilmunya yang luas dan karangan dia yang banyak. Maka jadi cantik dan indah agama Islam. Karangan dia pun tak tahu Imam Ghazali. Karangan dia tiap-tiap segi ilmu adalah kau karangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Ha Usuluddin ke tiap-tiap segala ilmu ya adalah kau karangan dia. Jadi dengan sebab ada dia itulah Islam yang dipercaya, Islam pun jadi bersinar, Islam pun jadi comel. Tidak ada dia, ilmu yang luar dan karangan dia banyak. Duk tolong dia mazhab Syafi'i saja dah tupai macam mana kitab dia. Di segi usulul fiqhnya, al-mutasfanya dan al-wajib apa semua tu Imam Ghazali. Jadi dia membela agama, membelakan mazhab Syafi'i juga setengah daripada orang tu. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Boleh panggilkan Zainuddin dia ni. Ha, kita ni usaha jadi Zainuddin dek lah.
Zainuddin. Islam pun jadi comel sebab kita. Islam pun jadi jadi bahagia bertuang sebab kita. Ni Islam jadi hudung sebab kita. Tu bukan Zainuddin tu. Dia nak usahawi jadi Zainuddin kata sekadar kita tu. Imam Ghazali pada Ihya Ulumuddin tu cukup. Tu Allah kata do Ihya tu. Ihya Ulumuddin ni berkat tak berkat dia. Beli tu tak ada baca lagi. Buka tengok selah-selah pun hasil berkat dah. Dan dia kata, dia cerita kata, kata setengah ulama, sekiranya Al-Quran, Allah Ta'ala menghilangkan Quran daripada dunia ni, Ihya boleh ganti Quran. Boleh ganti Quran. Sekiranya. Tu, tapi Allah Ta'ala jaga Quran. Tapi kalau sekiranya Quran tak ada, tak ada. Ihya boleh ganti Quran. Hak siapa? Hak Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada Zainuddin syaraful ummati, kemuliaan bagi umat, al-umat al-ummah Muhammadiyah al-ijabiyah. Syaraf, syaraf ni kemuliaan, kemuliaan bagi umat ni. Datuk ni ni bukan main, kemuliaan bagi umat Muhammad, al-ummah al-ummah al-Muhammadiyah al-ijabiyah. Ya kerana umat ada dua, umat dakwah, ummatun Muhammad, ummatun dakwah wa ummatun ijabiyah, ummatul ijabah. Maka di sini maksudnya ummatul ijabiyah, umat yang umat ijabiyah dengan mana umat yang menerimakan seruan Allah dan seruan Rasul. Kita ni lah, kita orang agama Islam ni lah. Umat Nabi Muhammad ada dua, kafir dan Islam. Umat Nabi belakang, tapi umat Nabi yang masuk Islam itulah umat tu dinamakan ummatul ijabiyah, umat yang terima panggilan Allah Ta'ala, terimakan seruan Tuhan. Maka Nabi ni Imam Ghazali syaraf kemuliaan bagi umat ni, kemuliaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syaraful ummah dengan sebab zahir dialah dengan tulis situ pula, tulis betul syaraful ummah pula, yakni dengan sebab kelahiran Imam Ghazali, agama Islam dan umat-umat Nabi, dan umat-umat Nabi kita dapatlah kemuliaan, dapatlah kemuliaan. Habis. Ada. Sebab Datuk ni beranak mari ni Islam pun dia dipanggil dapat kemuliaan. Kita umat Muhammad pun turut dapat mulia ngatik dengan sebab Datuk ni dilahirkan. Ini syaraf bagi umat. Kita berusaha ini syaraf bagi umat dia lah. Dengan sebab syaraf bagi kampung tak apa dah kita. Dengan sebab ya ni kampung ni Allah bertuahnya kampung dengan sebab Datuk ni. Sekat klip Mesir ke tu. Tak dekat sejik. Syaraf bagi kampung. Tak bisa dekat masjid. Nak tupai mengaji tak boleh. Apa nama tak tahu lah. Duk mengaji pun tak tahu lah di Mesir. Duk buat gapo. Tak jadi syaraf dah bagi kampung. Yang kata syaraf bagi negeri. Tengok syedah tu syaraf bagi Fatani. Syarat bagi patah ni dengan sebab timur dia jadi bertuah banyak alif tani semua dapat tu kemuliaan. Kita ni syarat kampung pada dah. Syarat kampung pada. Pi boleh situ ya comel. Inilah Allah tu ngajar tu tak leh. Hok ni pun tak gamuk nak kata. Tu. Duk mesti rasa kena jekak dah. Rasa kena jekak dah. Klik rumah duk punya. Tak lewat pun. So ngajar usul, tak boleh ngajar peka pun tak. Wasa main mancai. Baduk Mesir duk apa, duk main mancai. Kalau dia ngaji sungguh, dia kelip dia mancai. Jadi mancai ni tak mancai, kira tak sungguh tu. Masalah. Tu usul ini syaraf kampung tak apa. Dan Imam Ghazali ni syaraful ummah. Syaraful bagi ummah ni. Ada. Siapa ke Ihya Ulumuddin tu dah diterjemah kepada beberapa bahasa. Bahasa Inggeris pun terjemah. Ulama Eropah ni, puk-puk Eropah pun ambil kitab Yahudin kaji pula.
Kaji Imam Ghazali gano ni gitu lalu ni. Mulianya kitab tu. Terjemah kepada beberapa orang Perancis. Dan sebagainya. Atau ada bahasa Parsi, ada terjemah yang semua. Karena bahasa banggon, bahasa itu, bahasa gagung, bahasa pelat dengan keilmuan dia. Imam Ghazali rahimahullah taala. Abu Hamidin, badan gila-gila dah. Abu Hamidin, Abu Hamid ni tak ni lakab hak ni kunyah. Kunyah dia. Tiap-tiap nama yang dimulai dengan lafaz abun atau ummun nanti dinamakan kunyah apa ni? Abu Hamid, Abu Hamid, bapak bagi Hamid. Kemungkinan anak sulung tu nama Hamid, orang Arab tu biasanya golek lah. Golek kalau anak sulung nama apa, dia nak tak kunyah. Ayah tu nama tu. Kalau anak sulung nama apa nama Abdullah, maka pak dia pun Abu Abdullah. Abu Abdullah. Sebab Nabi Muhammad tu Abul Qasim. Abul Qasim, kerana Qasim pun jadi Abu Qasim, kerana Qasim tu anak sulung Rasulullah. Tu hakazah kita. Tu. Jadi Hamid, Hamid ni anak sulung dia. Bapak bagi Hamid. Bapak bagi Hamid. Bagi Abu Hamid. Muhammad ibn Muhammad ibn ni tu dah. Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammadin. Oh Muhammad jujur nama. Ini nama dia, nama Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad. Muhammad yang jadi anak bagi Muhammad. Bin tu bin lafa bin yang pertama sifat bagi Muhammadu tu. Rafa tak apa, kerana Muhammadu tu rafa. Badal lagi bagi syekhi tu Muhammad ibn Muhammadin. Muhammad ibn Muhammadin yang kedua tu mudhafu ilai bagi ibnu ya khafa. Maka bin tu, bin yang kedua tu sifat bagi Muhammadi ni yang khafa. Ya kena baca ibni dik. Macam khafa dik kerana sifat bagi ibni. Tapi nampak dalam kitab tu ibnu. Guru kata kena ibni gitu. Kerana sifat bagi Muhammadi. Muhammad ibn Muhammad ibni Muhammadin. Allah jujur. Muhammad anak bagi Muhammad, anak bagi Muhammad. Jadi ayah dia pun nama Muhammad, tok pun nama Muhammad. Kita ni tak ada orang tua. Orang tua rumah kita je pegang pula, dia tak sentok mana. Nak tok nama sepot tok. Tok yang tok nama tak boleh salah. Nama sepot dengan tok. Jadi ikut tu. Tok nama Hussein. Lepas tu nak tok Hussein kata, tak boleh. Nama sepot dengan tok memang ni. Padahal tak ada masalah sekali. Cuba tok gitu. Cuba tok. Leh. Saifuddin bin Saifuddin bin Saifuddin misalnya dia. Tu dia tiga. Dia tiga gitu, jujur gitu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Tu dah. Mudah ingat pula. Dalai comel tu tapi tak banyak macam sikit ada. Macam sikit jadi. Dia kata wa banu tu. Wa ibnu dan bermula lafaz ibnu tu ingat ni kaedah dia. Lafaz ibnu jumpa di mana-mana saja. Iza waqa'a apabila jatuh ia ialah lafaz ibnu tu. Qasad lafaz ibnu tu jadi mubtada tu. Bermula lafaz ibnu itu apabila jatuh ia lafaz ibnu tu baina alamaini, jatuh antara dua ising alam. Dua nama maknanya. Sebab Muhammad tak ni Muhammad mula-mula tu ising alam juga nama bagi orang. Muhammad yang kedua pun ising alam juga nama bagi orang. Bila lafaz ibnu jatuh antara dua alam itu. Dah dulu. Sanihima, dua alam yang bermula lapa yang kedua daripada kedua-dua daripada dua alam tu. Bila lapa yang kedua, jadi alam yang kedua daripada dua alam itu abun lil awali, jadi bapak bagi alam yang pertama. Hela. Sepala lapa Muhammadun tu alam pertama. Muhammadun yang kedua belakang tu dua lapa Muhammadun yang kedua. Kalau sekiranya lapa yang kedua tu jatuh jadi bapak bagi lapa pertama, berarti ibnun tu buat lagu mana? Jawab Izzah. Tuhzafu alifuhu. Nascaya dihazahkan, dibuaikan akan alihnya. Alih bagi lapa ibnun tu. Kita buat alih. Maksudnya boleh Hamzah tu lah. Hamzah. Apa panggil Hamzah Wasah tu. Kita buat alih dia tu. Jadi alih kena buat. Tak boleh isbat. Muhammad ibn, ha jelah tu Muhammad ibn. Hai dah. Ha tu.
dihazahkan akan akan oleh dia. Malam takun fi awwali satrin. Selama tidak ada la'i alih dia tu ada pada awan barih. Kalau ada pada awan barih, ha, hak tu kena sabit lah nak isbat. Tepannya lagi kita tak bahas, tak baca dah. Tak baca dah. Ingat molek, kalau lapar lepas pada ibn tu kena kepok bagi belum pada bin, berarti bin tu dia kena wet alih. Ha, tu itu dah. Lepas tu erok jadi apa? Erok jadi sipak. Bin tu erok jadi sipak bagi lapar pertama. Erok jadi sipak. Kalau sekiranya tak si erok jadi sipak, nak erok jadi badar, tak apa, buat alih. Buat alih. Ha, tapi kalau sekiranya nak buat erok jadi sipak, kena buat alih juga. Ha, tu. Ingat dah. Panye sedap juga lah tu. Ha, tak si baca panye lah. Habis itu Abu Muhammad, Muhammadu bin Muhammadin. Allah habis. Al-Ghazaliyu, yang dibangsa kepada Ghazal. Guru kata yang orang yang dibangsa kepada menggatih kain. Ghazal ni asalnya orang yang mentenung kain. Mentenung kain. Habis kata-kata setengah dia kilah di lapar Ghazan tu sendiri. Lapar Ghazan tu sendiri kilah. Tu kalau kita baca tasydid Ghazan, Ghazan jadi kena ke negeri Ghazan tu, dibangsa kepada kampung Ghazan tu. Tapi ni tak baca tak ada tasydid Ghazal, Ghazan. Ghazan tu kena kepada orang yang bertenungkan, kerana ayah dia tu kerja pesing, pesing wak tenungkan, wak wak jahat lah, panggil buat-buat jahat kain. Kalau ke Mekah pun jahat piyo lepas tu kan. Lepas tu pun bertenung pun untuk menggatihkan. Tu Wazan, Wazan gitu. Dia kata tu dah. Habis itu ayah dia ni bukan mengaji banyak. Ayah dia ni, ayah Imam Ghazali ni, Muhammad ni, orang tu bukan orang, bukan orang mengaji banyak. Tapi dia ni orang yang bawa hidup dengan tu. Ayah bagi Imam Ghazali ni, dia pesing jual aku nak kata. Jual aku nak, jual kasut, jual apa aku nak, jual barang-barang aku nak tu. Lepas tu dia tak ada, tak ada kata jadi ulama usah apa tak dia ni, Muhammad tu. Tapi dari hal tu tu dia jadi baik dengan ulama, baik dengan guru. Pelan. Anak dia tu dua orang, Ahmad dengan Muhammad. Ahmad tu adik bagi Imam Ghazali, Muhammad tu Imam Ghazali sendirilah. Ahmad tu adik dia, Muhammad tu Imam Ghazali. Dua orang duduk kat rumah. Ayah dia tu pergi duduk nego, duduk jual-jual tu. Kelik rumah, tak ada wayak gapo. Kata ayah dia buat gapo tip masa duduk jual-jual tu. Tak ada wayak. Buat ni dua orang ni tak tahu kata ayah dia buat gapo. Dalam masa ayah dia di nego-nego tu, ayah dia buat gini ya. Lepas pada mengajar sudah, ha, bolehlah lepas pada mengajar. Lepas pada nego apa sudah, boleh duit sekut sebanyak, sekut dua, labor sikit sebanyak, ambil gigi kirim di Tok Guru. So letak bank tu duduk di Tok Guru, tanahkan duduk di Tok Guru. Hey babo, ambil kirim duit ke babo sikit, dia satu kot dah. Haa tu. Lepas tu nak mari tak, nak mari kirim sama ni, nak mari tak taruh sama ni. Lana ni, ambil duduk kira kata, bila ambil tak ada sikit lagi kot mana, ambil masa nak ambil anak ambil main ngaji sini. Nak ambil anak, anak mau ngaji sini. Lepas tu pakai duit ni duk belanja dia. Tengok ayah dia. Lepas tu dia kena kira, kena kira untuk ngaji anak, untuk ngaji anak. Kena kira kita pun jadi ayah sikit lagi pun kena kira dah. Kena kira duit. Duit sebulan-bulan ni taruh sikit tak apa dah. Anak dah lah lagi kita ni taruh dah. Satu kot sebulan untuk yang mengaji sekolah tu, ponok tu, bahagalah. Lain masa tu, masa tu. Bapak ayah dia tahu gitu. Sama-sama. Tapi dua guru lah. Guru ni, bak ponok ni untuk Imam Ghazali, ponok ni untuk Ahmad. Anak adik dia. Yang adik sekali adik kakak. Ayah. Becek. Tu becek. Dia boleh banyak tak suka pula tu. Pada akhir sekali, ayah dia belum pada nak mati tu pesel lah Imam Ghazali. Ayah sudah wasiat kepada babo ni, babo ni. Suruh kamu suruh ngaji. Pergi becek ngaji. Imam Ghazali ngaji sini. Kau ni ngaji dengan ponok ni. Kau ni ngaji ponok ni. Kau ni ngaji ponok ni. Imam Ghazali tu jadi duk ngaji ponok tu guru ni masyhur sikit. Akhir-akhir Imam Ghazali nama naik dulu. Ha ni.
jadi hujjatul Islam pada masa tu, jadi syekhul Islam pada masa tu. Adik dia rai kono. Senyap gigi kono rai. Dia ponok duk ganji gedok kau. Tak ada musik kata dia baca kitab. Tak ada musik kata dia mengarai dia baca kitab pun tak ada bunyi. Senyap. Tapi Imam Ghazali ha apa-apa bunyi kata duk mengajar lah. Apa duk tu lah. Mengajar sejik tu, mengajar sejik ni rata-rata lah. Jadi masyhur Imam Ghazali. Tak ada tak tahu tak adik dia sudah sampai kepada makam belum pada dia lagi. Senyap-senyap pun lagi dah. Senyap-senyap pun. Haa, tu satu. Deh, Haghazan rahimahullah ta'ala. At-Tusi lagi pula yang dibangsa kepada Tus, negeri Tus. Haa, tu lah lagi kata bidom mitta, Tusi. Nisbatun ila Tusa baldatun min a'mali Naisabura. Dibangsa kepada negeri Tus. Haa, Tus. Apa Tus ni? Baldatun, satu negeri. Min a'mali Naisaburi. Daripada a'mal daripada pertengahan bagi negeri Naisabur. Naisabur ni duduk tengah bagi Iran lah ni. Kalau negeri Iran, Naisabur ni duduk tengah bagi negeri Iran. Kerja besar lah negeri Iran tu duduk telah di perut negeri Iran lah Naisabur. Kalau Naisabur tu di tengah negeri Naisabur tu ada negeri Tus pula. Tusi, Tusi. Ha, kalau Gizairah tengoklah makam dia penduduk di Iran tu Imam Ghazali. Kita takut nak pergi. Takut kena. Kalau ni tak ada selamat anak Iran. Boleh lah. Boleh jalan pergi sana. Tu habis itu. Tu ni Imam Ghazali kena ingat dah. Qaddasallahu ruhahu. Ruha tu dah makbul. Qaddasallah telah menyuci oleh Allah Ta'ala. Jadi minta Allah Ta'ala menyucikan. Qaddasah ini Allahumma Qaddis. Salah kata itu makna tu. Qaddasallah telah menyucikan oleh Allah Ta'ala ruhahu, akan rohnya, roh bagi Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala menyucikan rohnya. Ini doa kepada para awliya ni gitu. Qaddasallahu ruhah atau Qaddasallahu sirrah. Sirrah yang mana ruhah tu dah lah. Tu minta Allah Ta'ala menyucikan rohnya, roh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa rafa'allahu fil jannati darajatahu, dan telah mengangkat atau pada qaddasah. Jadi minta mengangkat oleh Allah Ta'ala darajatahu, mampu bagi darafa'ah. Minta Allah Ta'ala mengangkatkan akan darajatnya nyo Imam Ghazali. Minta Allah Ta'ala mengangkat darajat. Darajat dengan mana? Darajat lah. Darajah ni nampak isim mufrad. Tapi bila idhofah tu umum makna dia. Maka darajah bimakna darajatihi. Kena kata gitu juga. Minta Allah Ta'ala mengangkatkan akan segala darajat-darajatnya, segala pangkat-pangkatnya, pangkat Imam Ghazali. Han keadaan darajah itu fil jannati, di dalam syurga. Fi tu han mukaddam pada lafaz darajah namanya. Minta Allah Ta'ala angkatkan akan darajat-darajat bagi Imam Ghazali. Darajat di mana ni? Darajat dalam syurga nanti. Minta Allah Ta'ala angkatkan darajat di dalam syurga. Haa, tu habis situ. Hazal kitabah. Haza al-kitabah. Tu mana? Oh, maf'u bagi amla. Hazal kitabah maf'u bagi amla. Mampu bagi lapak amla. Amla di mana? Amla di muka ni. Amla alaiya syaykhi. Baiklah. Telah menyuruh tulis atas aku oleh guruku. Suruh guru aku suruh mengimla. Suruh aku mengimla. Mengimla apa? Hadzal kitab, akan ini kitab. Guruku ni Imam Ghazali ni suruh aku menulis akan ini, ini kitab. Hazal ni jadi mampu bagi amla tu, amla alaya tu, al-kitab badal, badal pada hazal. Jadi guruku ni minta aku ni tulis akan ini kitab, al-kitab. Kitab mana? Al-mukhtasar, yang mukhtasar, yang direngkaskan akan dia. Kitab yang ringkas. Kitab ni mukhtasar dah ni. Tu kitab ni ni mukhtasar. Wa huwa akhiru kitabin sannafahu,
dan iaitu hadzal kitab ni, ini kitab ni lah, akhiru kitabin, ialah yang terakhir daripada kitab-kitab, yang terakhir daripada kitab yang sonnafahu, yang mengarang ia syaikhi, ia guruku mengarang hu akan kitab. Apa makna? Kitab ni lah akhir hok Imam Ghazali mengarang. Ha, kitab Minhajul Abidin. Tu tengok. Seolah kata apa isyarat? Imam Ghazali seolah kata isyarat kata semenjak daripada aku mengarang daripada muda-muda sampai ketua, sama ada kitab halus, kitab besar tebal, nipis, semuanya kesimpulan hidupnya ni. Pegang hak ni je. Cukup dah hidup. Tujuh akobah ni, bila kau lepas ya. Tak sampai kepada makrifatullah kalau tak dapat langkah tujuh bukit ni. Tujuh bukit adalah yang disebut oleh Imam Ghazali. Kita duduk di bukit mana? Boleh tengoklah kita ni. Cik, duduk bukit mana kita? Duduk bukit betong. Duduk tengok telemok abang. Tak ada pergi, tak ada pergi juga lah. Tengok tu. Aku batu mula-mula aku batu ilmi tu pun payah dah. Lepas tu lepas pada aku tu batu ilmi, lampai kepada aku batu taubah. Duk tarah tu tak pergi. Kalau tak boleh duk aku batu taubah lagi, payah lagi, nak pergi temu mak lah. Daripada tu kau duk main lek luar tu ya. InsyaAllah kitab ni akan susun untuk kita juga. Ngaji kita ni, ngaji kitab ni dengan kitab penawar ni dah lebih kurang. Seolah kata kita boleh murajaah lah kitab ni. Kalau kita ngaji penawar, ia lebih kurang apa punya bahasa dia, isi-isi kandungnya seperti dalil-dalil setengah daripadanya ambil dari kitab ni. Kita tak perhati tengok setengah daripada itu dia. Bidah wa huwa, dan iaitu hadzal kitab tu akhiru kitabin, ialah akhir bagi kitab, akhir daripada kitab, kitab yang sifat bagi kitabin, kitab yang telah mengarang atau telah menyusun ia al-Imamul Ghazali, hu akan iakan kita. Ni akhir kita yang mengarang. Gitu deh. Tapi duk hilah lagi tu kalau kira semua tu. Kitab mana hok Imam Ghazali duk mengarang. Mengarang tu jadi akhir sekali. Tu. Duk hilah. Banyak hilah. Ni anak murid kata gitu lah. Habis itu. Walam yastamlihi minhu illa khawasu ashabihi. Sikit lagi. Sikit lagi ni. Walam yastamlihi, dan tidak menuntut imla akan dia akan hadzal muktasar. Walam walhan ni wa tu waulha. Walam yastamlihi walhan. Wawulhan eh, guru kata wawulhan. Wawulhan, sedangkan lam yastamlihi, tidak menuntut imlat akan dia, akan hadhal muqtasar. Faham tak? Tidak menuntut imlat. Tidak menuntut imlat akan dia. Minhu minal imamil ghazali, tidak menuntut imlat akan dia, akan ini kitab muqtasar. Tidak menuntut imla daripadanya, daripada Imam Ghazali. Illa khawasu ashabi. Illa khawasu ashabi. Malaikat orang-orang yang lebih dari kalangan anak-anak muridnya. Anak murid Imam Ghazali. Ashab dengan anak-anak murid. Illa khawasu ashabi. Malaikat orang yang lebih-lebih daripada kalangan anak-anak muridnya. Orang yang lebih-lebih daripada anak-anak muridnya, anak Imam Ghazali. Faham tak lam yastamlihi apa makna? Istamla yastamli istimla ni. Tulis itu betul, yastamlihi tu. Yakni tidak ada siapa, tidak ada siapa yang minta daripada Imam Ghazali supaya membaca dan memberi perkataan, supaya membaca dan memberi perkataan untuk diimlakkan, untuk diimlakkan
Wait. Mujur tak tak losa. Tak losa, tak ada lagi. Itu kan. Dah. Habis. Apa saat ni? Tidak ada siapa yang minta daripada Imam Ghazali supaya membaca dan memberi perkataan untuk diimlakkan malaikat. Jawab-jawab tak puas, takut orang nak ada kerja. Tak warning tu. Malaikat anak-anak muridnya yang khawas jua. Malaikat anak-anak muridnya yang khawas jua. Khawas ni yang lebih-lebih. Faham tak tu dah? Tak ada siapa warning. Kalau siapa dia warning kata, hey guru, royaklah sepatah dua amal nak imlak. Royaklah sepatah dua amal nak nulis. Tak ada siapa dia wani menuntut dan meminta Imam Ghazali supaya menghala perkataan apa-apa untuk diimlak. Malaikat anak murid yang rapat semua. Seolah kata kalau anak murid tak rapat, tak wani minta kita lah. Kita kata kalau Tok Guru, Tok Guru, Tok Guru Yusolai kata, aku ni dengan pada Mekah. Jadi ya yang minta kita. Kalau yang minta kita apa pada baca lah aku. Sehingga orang lain tu seolah kata yang melazamah kepada Mekah ni siapa kepada orang lain nak ngaji kitab kau kena cubit dia. Yalah. Minta kitab ni hak dah. Minta kitab tu badah. Minta kitab ni badah. Kena cubit aku ya. Nak baca kitab tu, nak ngaji kitab tu kena duk itu apa. Baru soleh barulah. Kena orang lain nak orang ngaji tu peng ngaji gitu je. Tak nak jadi mulazamah tu. Duk dengan pada eh gitu supaya dia dak. Dia kata kalau hak berarti hak nak warning minta kitab pada semua tu. Malaikat khawas-khawas jelah. Hak nak minta ibadah baca kitab tu masalah. Maka ni pun hak warning untuk minta kepada Imam Ghazali supaya Imam Ghazali sebutkan lafaz patah dua untuk diimlak. Tak ada orang, tak ada orang warning malaikat anak murid yang yang khawas dia. Anak murid yang lebih-lebih. Hak pusing. Anak anak murid tangan kanan tangan kiri dia. Kaki tangan kaki kanan kaki kiri. Lutut kanan lutut kiri dia. Ha buat tu. Buat tu hak warning. Ha tu bahaya tu dah. Walam yastamlihi minhu illa khawasu ashabi. Berarti hak ni ni anak murid juga duk sebut-sebut bi Imam Ghazali imlak suruh-suruh Imam Ghazali sebut lagi. Jadi guru ni ilmu ada dan ada lah kau dah. Bi belapa ya anak murid nanti tulis. Tak nak mengarah sendiri tak apa. Bi belapa tu baik ya. Nanti nak tulis. Ha tu. Tak ada pihak warning malaikat khawasu ashabihi. Faham tu dah? Yastamlihi minhu illa khawasu ashabihi. Ashabi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tu habis itu. Wahua. Tu. Ha ni baru masuk kita Imam Ghazali. Nampak sekat tu dulu dah. Wahua dan iaitu Al-Kitabul Mukhtasar. Wa huwa dan iaitu al-kitabul mukhtasaru al-mustamla'u. Kitab mukhtasar yang yang diminta imlak ni. Apa kitab ni? Alhamdulillah. Ini lafaz Imam Ghazali sebut. Barulah masuk kata Imam Ghazali semua. Ini kata Imam Ghazali. Alhamdulillahil malikil hakimil jawadil karimi al-azizir rahimi الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصد والدليل عليه لائه للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. Cakap dulu kita hubung kita yang kedua pula ni. Nah.